Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ni kita menyambung kembali kuliah dan pengajian kita mengenai Palestin dan Masjid Aqsa. Dan malam ni tajuk kita mengenai kerajaan Bani Utsmaniyah. Kerajaan Bani Utsmaniyah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebelum kita mula, kita murajaah sikit kelas yang lepas. Okey. Yang lepas kita bincang mengenai kerajaan Nasrani. Dulu kerajaan Nasrani ni dia dipimpin oleh orang Rom. Okey. Jadi maharaja Rom pada tahun 300 Masihi memeluk agama Nasrani. Namanya iaitu Konstantin. Okey. Kemudian orang-orang Rom maknanya telah dikalahkan sedikit demi sedikit tanahnya oleh orang-orang Islam pada peperangan yang berlaku pada tahun 636 Masihi, zaman Sayyidina Umar. 636 Masihi ini ada dua peperangan yang besar, satu orang Rom, satu orang Parsi. Dua perang, satu Rom, satu Parsi. Parsi tombang secara total. Selepas itu Rom maknanya badannya belum tombang lagi sehinggalah pada Konstantinopel. Okey. 636 Masihi. Okey. Kemudian selepas tanah-tanah Rom ni mula ditawan, orang-orang Nasrani dah tak percaya dah bahawa Rom boleh menjaga agama Nasrani. Jadi timbul dua kuasa, iaitu Perancis dan British ataupun England. Perancis dan British dia kata okey, tak apa, kita lah jaga agama Nasrani. Okey, kemuncaknya iaitu berlaku peperangan salib pada tahun 1099 Masihi, apabila maknanya orang-orang salib dapat menawan kota Baitul Maqdis 1099 Masihi. Ketika orang Perancis maknanya memerintah Jerusalem, kan, jadi mereka sampai, mereka bunuh 70,000 orang Islam di sana tu. Kita dah belajar pada minggu yang lepas. Kemudian tentera salib yang dipimpin oleh orang Perancis yang terakhir, iaitu Guy de Luzion. Guy de Luzion kalah pada Salahuddin Al-Ayubi pada 1187 Masihi. Jadi ketika dia kalah, maka England datang ke Baitul Maqdis dipimpin oleh seorang raja bernama Richard the Lionheart. Okey, tetapi Richard the Lionheart dimotivate sebab sampai tak berapa lama dekat Jerusalem dia sakit. Jadi Salahuddin Al-Ayubi yang merawat dia tu. Kan, Salahuddin Al-Ayubi merawat dia. Jadi ketika dia dah baik, maka dia kata, okey doktor ataupun tabib, apa yang kau mahu? Dia kata, ulurkan tangan kananmu. Maka ketika dia nak mengulurkan tangan, kalau kau nak tangan aku boleh, tapi jangan dua belah, sebelah pun boleh, aku tak kisah sebab aku baik dah. Sebab sebelah lagi aku nak berlawan dengan Salahuddin Al-Ayubi. Maka Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Ketika dihulurkan, Salahuddin buka hood kepala dia tu, sambut tangan dia, kan, Richard, aku Salahuddin Al-Ayubi, aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Kau telah sembuh, mari kita kembali ke medan perang. Kan, selepas itu dia dimotivate, dia kata kalau Salahuddin nak bunuh, lama dah boleh bunuh dia. Itu dia kata, dahlah, kita balik je lah, kita balik lah. Itu dia balik ke England. Okay. Jadi dalam fasa peperangan salib, dua universiti ditubuhkan di Eropah, satu Oxford University dan satu lagi Cambridge University. Dulu universiti ini fokus kepada penubuhan satu grup bernama Orientalis. Orientalis ni iaitu macam mana nak mengkaji bangsa-bangsa Muslim dan nak lemahkan dia di dalam. Okey. Macam mana mengkaji bangsa-bangsa Muslim, Orientalis ni. Jadi Oxford dengan Cambridge ni dulu tak ada pengajian-pengajian yang besar-besar. Fokusnya lebih kepada Orientalis tu sendiri. Kan, akhirnya mereka dapat tahu bahawa orang Islam ni tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Kerana dalam Islam ada modul
mencintai mati lebih daripada mencintai kehidupan. Macam mana nak kalahkan orang Islam? Kan? Mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Nak kalahkan macam mana? Maknanya orang salib berperang dengan orang yang nak mati. Orang salib perang nak hidup. Ni perang nak mati. Macam mana nak kalahkan? Kan? Jadi tu yang dia kata, oh, tak boleh. Kita tak boleh lawan dia betul-betul. Sebab tu, orang yang paling faham mengenai bangsa Muslim adalah orang British. Sebab tu kalau kita tengok lepas tu, orang British tak ada bertempur depan-depan. Dia tipu dengan perjanjian-perjanjian. Mana-mana dunia Islam kita tengok. Kan? Sama ada di Parsi, ada perjanjian Duran, perjanjian Sykes-Picot. Kan? Dekat negara Arab, pecah dua negara Arab. Belah kita ni pun perjanjian maknanya Anglo-Dutch. Kan? Pun sama juga. Kan? Kemudian dia buat perjanjian Pangko. Dia tak perang betul-betul. Jadi maknanya bangsa Eropah yang lain dia tak faham benda ni. Spanyol tak faham, kan? Portugis tak faham, Belanda tak faham. Dia perang memang berlawan betul-betul lah. Tu kita tengok macam mana kalau bahagian orang Melayu kita ni, Belanda maknanya memang berhadapan orang Melayu betul-betul, eh? memang tak terkalah lah, kan? Kalah dan menang tu silih berganti, kan? Bagi orang Belanda, Portugis pun surrender dan sebagainya, jadi maknanya British. Sebab kita kena faham kenapa British paling faham, sebab akhirnya nanti kita akan nampak bagaimana akhirnya dia yang maknanya merancang untuk maknanya melepaskan Baitul Maqdis tu kepada Yahudi. Okey. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Sebelum saya teruskan untuk tajuk malam ni, saya nak siapa-siapa yang ada salinan buat satu khas muka surat. Satu khas muka surat, bagikan muka surat tu dengan 10. 10 mana 10 10 tik lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, buat sekarang. Siapa yang ada catatan lah. Siapa yang tak ada, hafal. Kan? Siapa yang tak ada, hafal. 10 tik tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana 10 tik? Okey. Di setiap satu tik tu tulis huruf ini. Sebelum kita nak terus ni, saya nak kita tulis huruf ini, baru tuan-tuan kita akan boleh dapat dekat mana kita akan cerita seterusnya. Okey. Tik pertama huruf O. Tik kedua huruf O. Tik ketiga huruf M. Kan? Okey. Tik seterusnya huruf B. Huruf B. Kemudian tiga seterusnya huruf M. M, M, M. Okay. Seterusnya huruf B sekali lagi. Dua yang akhir huruf S. S, S. Cukup 10? Kita lebih itu? Cukup, eh? Okay. Ulang sekali lagi. Huruf pertama apa? O. Kedua? O. Ketiga? M. Seterusnya? B. M. 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 B. S. S. Okey. Saya nak kita menyanyi sikit di setiap O O M M tu. Okey. Dengar saya nyanyi dulu. Kemudian kita nak ikut dua tiga kali lah. Eh. Kemudian tuan-tuan perempuan yang menyanyi dulu, bukan menyanyilah, menyanyikan lagi. Nanti kemudian saya rasa sudah hafal, baru saya teruskan. Kalau saya rasa tak hafal, kita akan menasyid sampai habis kelas ni. Okey, tengok huruf ujung-ujung tu, eh. Dengar saya dulu. Om ba ma 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 o sa sa. Cukup tak 10? Cukup tak 10? Janganlah terpegun dengan saya punya syasyid. Okay, sekali lagi. Om ba ma 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 o sa sa. Ha? Ba, sorry, maaf. Ba sa sa. Saja je saya nak tengok. Betul lah. Okay, sekali lagi. Sekali lagi, depan kita ikut.
Om Om Ba Ma 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 Ba Sa Sa. Okey. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, last. Satu, dua, tiga. Okay, sama-sama. Om Ba Ma 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 Ba Sa Sa. Hafal, eh? Hafal? Okay. Sekarang O yang pertama tuliskan itu yang kita nyanyikan ini adalah untuk menghafal 10 sultan pertama dalam kerajaan Utsmaniyah. O pertama tu Osman. Osman, tuliskan. O yang kedua Orhan. Orhan, nanti bu kita akan nampak. Kalau orang cerita sebut kita nampak kat mana. Orhan. Kemudian huruf M. Murad, Sultan Murad. Okey. Kemudian huruf Ba, Bayazid. Sultan Bayazid. Okey. Kemudian 3M seterusnya. Ma ma ma, betul. Muhammad, Murad dan Muhammad. Okey. Muhammad, Murad dan Muhammad. Okey. Kemudian seterusnya Ba, betul? Sekali lagi Bayazid. Sekali lagi Bayazid. Sekali lagi Bayazid. Ha, Muhammad, Murad, Muhammad. Ha, tiga. Kemudian Bayazid. Kemudian Ba Sa Sa, betul? Salim dan yang terakhir Sa Sulaiman. Okey. Jadi at least kita boleh hafal, eh. Maksudnya sebab apa tahu? Dalam hadis yang disebut afatul ilmi nisyanun. Lenyapnya ilmu itu kerana lupa. Ha, jadi kaedah menghafal ni ada macam-macam kaedah. Okey. Antaranya dengan kita nasyidkan dia. Macam contohlah, ya. Asmaul Husna, nak apa 99 nama? Oh, mana nak hafal, tapi ada nasyid dia kita boleh hafal. Asma'un Nabi, kalau lepas tu kita ada Asma'un Nabi 201 nama. Macam mana nak hafal? Dan, tapi ada nasyid dia, kita boleh hafal. Okey, Osman, Orhan, Murad, Bayazid, Muhammad, Murad, Muhammad, Bayazid, Salim, Sulaiman. Okey, sekali lagi kita nasyid lagi. Wahid, satu, dua, tiga. Om Ba Ma 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 Ba Sa Sa. Okay. Okay, tutup, cuba tutup. Okay, tutup. Okay. Om. Okay, apa dia? Tak, tak, tak. Om, apa? Bukan, bukan, bukan. Siapa nama dia? Om. Om pertama apa? Osman. Yang kedua? Orhan. Yang ketiga? Murad. 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 Okay. Ba Ba Ma 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 Ba Bayazid. Ma yang pertama? Muhammad. Ma yang kedua? Murad lagi. Ma yang ketiga? Muhammad. Okay. Kemudian Ba Sa Sa Ba Bayazid. Sa yang pertama? Salim. Sa yang ketiga? Yang kedua? Sulaiman. Oh, hafal lah. Maknanya boleh tutup lah kelas kita malam ni. Okey. Jadi saya, jadi apabila kita hafal 10 nama yang awal ni, barulah kita boleh masuk tajuk kita pada malam ini, iaitu Kerajaan Utsmaniyah. Okey. Kerajaan Utsmaniyah ni
Okey, bermulanya kerajaan Uthmaniyah ni iaitu ketika maknanya Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Baghdad diserang oleh Mongol, tarikhnya 1258 Masihi. 1258 Masihi Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Jadi habis semua kerajaan Baghdad kan, maknanya dibunuh penduduk-penduduknya. Dekat Baghdad tu dia ada kitab Darul Hikmah. Beribu-ribu kitab dibuang dekat Sungai Dajlah. Hitam sampai air Sungai Dajlah tu dengan dakwat para ulama kita. Banyak kitab-kitab yang hilang. Ulama kita memang dunia keilmuan yang sangat-sangat luar biasa ketika itu. Jadi ketika itu kerajaan Abbasiyah ni dia ada banyak hamba-hamba. Hamba-hamba ni kemudian memimpin untuk jadi, untuk pertahankan khalifah ni, akhirnya jadi kerajaan. Nama kerajaan hamba ni kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk ni berasal daripada kerajaan hamba. Hamba-hamba kerajaan Abbasiyah ni, jadi dia lawan balik, dia jadi sebuah kerajaan yang kuat. Jadi tapi dia tak jadi khalifah. Dia tetap respect khalifah. Jadi khalifah yang berada di Baghdad dijemput untuk pergi ke Mesir. Duduk kat Mesir tak apa, kau tetap khalifah. Walaupun kita ni raja-raja Mamluk, tapi kita tetap mana walak dengan khalifah ni. Kita walak dengan khalifah. Okey. Salah seorang jeneral daripada kerajaan Mamluk namanya Uthman Al-Ghazi. Uthman Al-Ghazi. Okey. Itu raja yang pertama tu. Uthman Al-Ghazi. Kita pernah tengok tak dekat satu dokumentari ataupun satu drama yang panjang, Utughul. Utughul tu bapaknya Uthman Al-Ghazi. Jadi dia orang ni memang kerajaan, daripada kerajaan Mamluk . Jadi mana dialah yang memulakan kerajaan Uthman, Uthmaniyah. Sebab tu diistilahkan nama kerajaan Uthmaniyah tu daripada kerajaan pertama, Uthman Al-Ghazi. Okey. Okey. Kemudian yang ketujuh, raja ketujuh siapa nama? Raja ketujuh siapa nama? Muhammad. Raja ketujuh Muhammad inilah Muhammad Al-Fatih. Raja ketujuh tu Muhammad Al-Fatih. Raja ketujuh Muhammad Al-Fatih. Jadi maknanya kerajaan Uthmaniyah ada, kerajaan Mamluk ada, dan khalifah kerajaan Abbasiyah. Okey. Sultan ke-9 siapa nama dia? Sultan Salim. Di zaman Sultan Salim inilah khalifah terakhir Abbasiyah. Khalifah terakhir Abbasiyah menyerahkan khalifah itu kepada Sultan Salim. Maka Sultan Salim bermulalah khalifah berpindah daripada Abbasiyah kepada Uthmaniyah. Raja yang ke-9 pada 1517. 1517. 1517. Melaka tombang bila? 1511. Maknanya ketika tu Melaka dah ada hubungan dengan Uthmaniyah, tapi bukan sebagai khalifah lagi. Sebagai sama-sama kawan sultan. Sebab tu kenapa dia cakap, kenapa Melaka tak tunjuk pada khalifah? Sebab pada waktu tu kawan-kawan sultan, sama-sama sultan. Okey. Raja ke-6 siapa nama dia? Sultan Murad. Sultan Murad Sultan Murad ni maknanya ayahnya Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih. Okey. Sultan Murad awal kurun ke-14 dia mengirimkan tiga orang pendakwah pergi ke Nusantara ini. Tiga orang pendakwah pergi ke Nusantara ini, namanya Syekh Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq dan Maulana Muhammad. Tiga orang pendakwah diutus ke Nusantara. Diutus ke Nusantara. Sama-sama kesultanan raja ni. Balik-balik bagi report dekat Sultan Murad. Dia kata dekat Nusantara ni dulu ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Nusantara ni ada dua tanah dulu, tanah Melayu dan tanah Jawa.
British dia tulis Malay Archipelago, Archipelago dan Jawa Archipelago. Malay Archipelago ni tanah Melayu ni Nusa Sumatera. Sumatera tu tanah Melayu eh. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ni kepulauan Kalimantan tu semua kerajaan Melayu. Kepulauan Sulawesi kan, begitu juga itu semua tanah Melayu. Nanti tuan-tuan search lah apa tu tanah Melayu sampai kepada selatan Filipina tu. Tanah Jawa bermula daripada daripada kalau sekarang Jakarta ke bawah lah. Jakarta ke bawah tu. Kan itu tanah Jawa. Okey. Ini dia balik dia kata, "Eh, Sultan, tanah Melayu dah banyak settle. Dah ada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam Melaka ada, kerajaan Islam Aceh ada, kan kerajaan Islam Luwu ada. Luwu ni Sulawesi Bugis lah. Kerajaan Islam di Banjar ada, Banjar Kalimantan eh. Siapa orang Banjar di sini? Kan? Ha, mana Banjar di Banjarmasin. Kerajaan Islam maknanya dah merata-rata lah kerajaan Islam dah ada. Yang belum ada Islam adalah di tanah Jawa. Di tanah Jawa, kan? Jadi antara tanah Jawa dan tanah Melayu ni, tanah Melayu dapat Islam dulu, tanah Jawa belum lagi. Maka diutus 9 orang pendakwah awal sebelum Wali Songo eh. 9 orang pendakwah awal. Saya sebutkan nama dia kan, nanti boleh tengok balik rakaman kan. Balik 3 orang tu semula Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Muhammad, Maulana Ahmad, Maulana Ali, Maulana Aliuddin, Maulana Hassanuddin, Maulana Malik Israel dan Maulana Syekh Syubakir. 9 orang wali pertama. Kan? Allah lajunya Ustaz, kan? Laju ke? Tak salin ke? Saya ulang balik eh. Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Muhammad, Maulana Ahmad, Maulana Ali, Maulana Aliuddin, Maulana Hassanuddin, Maulana Malik Israel dan Maulana Syekh Syubakir. Jadi dulu tanah Jawa ni dia memang terkenal dengan angker eh. Angker ni keras eh. Keras ni bukan sebab banyak batu-batu tak. Dia memang banyak sihir. Kan? Eh? Kalau nanti tuan-tuan yang paling terkenal yang berlawan dengan sihir itu Syekh Syubakir tu. Nanti tuan-tuan maknanya boleh cek mana nama Syekh Syubakir dan bagaimana dia punya jasa di bahagian Nusantara ni membersihkan sihir-sihir. Kan? Tuan-tuan siapa yang biasa tengok senjata-senjata Melayu? Kalau ada satu Melayu kadang-kadang kecil, ada satu kecil kan. Dia ada satu nama Semar, Semar. Siapa yang biasalah. Kan? Kalau tak biasa nanti ada search lah Semar tu bunyi macam mana. Semar tu sebenarnya nama jin lah ya, nama jin yang Syekh Syubakir berdialog dengan dia tu. Dicatatkan dalam sejarah bagaimana mengislamkan tu. Okey. Jadi gelombang pertama 9 orang wali ni selesai, ada yang syahid sebab sihir, ada yang memang balik-balik ke negara dia, ada yang berjaya bersihkan sihir lah. Berjaya bersihkan sihir, barulah gelombang kedua Wali Songo datang. Ha, Wali Songo tu sebenarnya 9 wali gelombang kedua. Okey. Ketika itu zaman Sultan ketujuh. Siapa Sultan ketujuh? Sultan ketujuh siapa? Sultan ketujuh Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tu Sultan ketujuh eh. Okey. Muhammad Al-Fatih hantar lagi bantuan untuk pendakwah-pendakwah ini, okey. Sebab apa? Di tanah Jawa ada satu kerajaan Majapahit. Majapahit. Kerajaan Majapahit ni kerajaan Hindu-Buddha. Kan? Besarnya Hindu lah. Okey, kerajaan Majapahit. Jadi 9 orang wali ni berusaha macam mana nak mengislamkan kerajaan Majapahit.
And akhirnya mereka berjaya mengislamkan kerajaan Majapahit. Salah seorang pangeran ataupun maknanya putera Majapahit bernama Senopati Jimbun. Senopati Jimbun ni berjaya diislamkan, berusaha kemudian dapat menumbangkan kerajaan Majapahit dan berjaya menubuhkan kerajaan Demak. Maka kejayaan menumbangkan Majapahit dan berjaya menubuhkan kerajaan pertama Islam di tanah Jawa, Senopati Jimbun digelar sebagai Al-Fatah. And kalaulah di bahagian timur tengah sana ada Al-Fatih. Kenapa Muhammad digelar Al-Fatih? Sebab berjaya mengalahkan kerajaan salib Konstantinopel. Di sini digelar Al-Fatah kerana berjaya menumbangkan kerajaan Majapahit. Jadi di sana ada Al-Fatah, di sana ada Al-Fatih, kita ada Al-Fatah di sini. And, sebab itu banyak juga jasa-jasa orang Melayu yang maksudnya sama-sama dalam mengislamkan bagian-bagian tanah Jawa. Sebab itu kan ada di dalam pantun, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti ya, ketika Melaka tombang 1511, Raja Demak bernama Sultan Pati Yunus syahid dekat kota Melaka sana tu, melawan Portugis. Kan? Memang pergi berlawan betul, sebab kerajaan Demak antara yang berterima kasih dengan juga dengan kerajaan Melaka sebab bantu untuk mengislamkan Majapahit ataupun mewujudkan kerajaan Demak tu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita mengenai 10 orang awal tu yang ada kaitan dengan Palestin secara langsung adalah daripada Sultan Salim. Sultan Salim eh. Jadi ketika Sultan Salim tu, kerajaan Abbasiyah menyerahkan maknanya khalifah itu kepada Sultan Salim pada 1517. Jadi khalifah diserahkan ketika itu Melaka dah tombang dah. Kan 1517. Jadi orang tanya, kenapa Melaka tombang, khalifah Uthman, mana khalifah Islam tak tolong? Waktu tu belum lagi Uthman belum jadi khalifah lagi. Kan sebab dia khalifah 1517 Sultan Salim. Jadi Sultan Salim diberikan ridak Nabi SAW, kan, beberapa barang-barang Nabi SAW kepada Sultan Salim oleh khalifah terakhir Mari Abbasiyah diberikan, dan dilantiklah Sultan Salim. Tapi Sultan Salim tak lama kemudian meninggal, digantikan anaknya Sultan Sulaiman. Jadi Sultan Sulaiman ni dia ada beberapa perkara yang besar. Kalau bagi orang barat, diorang memang mengkagumi Sultan Sulaiman. Kan? Sultan Sulaiman ni pernah maknanya sampai tawan negara-negara salib, negara-negara Eropah tu sampai ke atas tu. Kan? Kemudian dia juga antara Sultan Sulaiman ni yang membantu orang Melayu kita buat meriam. Kan? Nanti tuan-tuan balik cuba search meriam cecupak ataupun si cupak. Jadi kerajaan Aceh waktu tu berlawan dengan Belanda. Dia minta kerajaan Uthmaniyah daripada khalifah, boleh tak tolong ajar buat meriam. Ha? Jadi diorang tu pergi bawa rempah-rempah, lada hitam apa semua. Sampai dekat sana, Sultan Sulaiman sedang pergi berperang, tak jumpa. Jadi untuk sara hidup kat sana, dia jual sikit rempah tu, kan kita bagian kita kan terkena rempah, jual sikit sampai tinggal secupak aje. Baru Sultan Sulaiman balik dapat jumpa tuanku, tinggal secupak aje ni. Kan maka Sultan Sulaiman pun tengok apa kesian dia orang ni, kan nak apa, boleh tak ajar buat meriam. Maka itu yang betul-betul meriam dibuat betul-betul ketika zaman Sultan Sulaiman bagi orang Melayu kita ni lah. Kemudian Sultan Sulaiman ini juga adalah orang yang membangunkan betul-betul tembok Baitul Maqdis tu. Okey. Tembok Baitul Maqdis ni okey runtuh ketika peperangan salib.
pada 1187 Masihi itu, 1187 Masihi runtuh maknanya tembok Baitul Maqdis tu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ni dia tak nak bangunkan sangat. Dia kata biar, sebab dulu orang salib memang kepung betul-betul, jadi kata biar tembok ni terbuka je. Kan? Jadi maknanya anytime orang Islam kalau nak datang ke apa semua tak adalah susah sangat. Tapi Sultan Sulaiman kemudian kan pada maknanya 1530 macam tu dia bangunkan balik tembok dekat Baitul Maqdis. Dengan dia mengekalkan satu pintu yang ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni waktu datang ke masuk ke Baitul Maqdis. Jadi maknanya dia buka lah pintu, tembok yang roboh tu dia tak betulkan. Dia kata biar orang boleh masuk apa semua. Tapi dia tutup satu pintu. Pintu yang menghadap ke timur. Dia tutup pintu tu. Jadi kalau Sultan Sulaiman membangunkan tembok Baitul Maqdis, dia kata pintu ni biar tutup. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi dia berijtihad, pintu ini hanya akan dibuka besok ketika hampirnya keluar tiga figura akhir zaman. Tiga figura akhir zaman ni iaitu Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa AS. Besok waktu tu tunggu ijtihad ulama waktu tu barulah buka. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2022 ulama-ulama dekat Baitul Maqdis telah berijtihad untuk membuka pintunya. 2022 tau. Orang Yahudi dia percaya kepada benda-benda gaib, saya dah cerita . Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana banyaknya nabi diutus daripada Bani Israel, nature percaya benda gaib ni kuat dekat dia. Dia memang percaya benda-benda gaib ni. Dia memang fanatik dengan benda-benda gaib ni. Sebab tu kenapa dia tak percaya kepada kenabian Nabi kita Muhammad, tapi dia percaya pada perkhabaran Nabi Muhammad, benda-benda gaib ni. Kan antaranya kan Nabi sebut, besok akhir zaman semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, nih tangkapnya, belakang ni ada orang Yahudi penyembah syaitan. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqat. Yahudi tanam pokok gharqat tuan-tuan sekalian. Yahudi ni dia percaya benda, nature percaya benda gaib tu memang ada dekat dia. Kan tu kan saya pernah cerita. Saya kalau bawa jemaah ke sana, kalau saya pakai cincin, saya ni bukan orang pakai cincin, tapi kadang-kadang saja nak pakai, kan sunnah kadang-kadang. Jadi kalau saya ke sana kalau pakai cincin, saya suka menyakat orang Yahudi. Kalau jemaah semua dah rehat, saya akan keluar balik. Saya akan lepak sebab nak faham pemikiran dia. Kan? Jadi saya tak cakap, kau tahu tak? Cincin aku ni malam-malam dia datang mimpi tau. Ada mimpi kan. Dia suka cerita-cerita macam tu, dia suka. Jual lah kat aku. Mana boleh. Saya suka cerita-cerita. Badan dia penuh tangkal. Yahudi ni badan penuh tangkal tau. Dia kalau kena baling dengan batu, dia menganggap diri dia, maaf saya sebut ni untuk pembelajaran, dia anggap diri dia suai 40 hari. Sebab tu kenapa budak-budak nak baling batu, dia boleh tembak budak-budak. Sebab pada dia kena tu, suai 40 hari. Dia akan pergi dekat Wailing Wall tu, dia akan meratap ke situ lah. Adalah bacaan dia tu lah. Meratap untuk hilang suai tu. Kan? Dia kalau pergi ziarah makam Nabi-Nabi, dia bukan minta kepada Allah. Kita ziarah makam contohnya, kita minta kepada Allah. Dia minta memang kepada orang meninggal. Wahai Nabi Yusuf, wahai Yusuf, tolong aku Yusuf. Tolong dia. Kan? Selain daripada berdoa kepada kubur tu kan, Nabi kan cerita jangan kamu buat kuburan seperti orang-orang Yahudi, tempat penyembahan. Orang Yahudi memang menyembah kubur tu betul. Bukan saja dia apa nama? Dia berdoa kepada orang yang mati tu, tulis surat lagi. Tulis surat, digulung, dia masuk ke situ. Kat Wailing Wall tu penuh surat pada Tuhan. So, surat Tuhan. Saya kalau ziarah sana, Wailing Wall tu boleh pergi kita boleh pergi. Kalau nak masuk Wailing Wall tu memang kena pakai kopiah. Orang Nasrani respect buka kepala. Orang Yahudi macam orang Islam dari sudut tu, respect ni tutup kepala. Jadi kalau orang tak pakai kopiah, dia suruh pakai dia punya kipah tu. Kipah tu
kopiah kecil tu lah. Zul pakai tu lah. Jadi kalau saya pergi, saya pakai kopiah tak apa. Kan, pergi kat situ, tengok kawan saya kat sana, orang Islam, orang Arab kat sana, kata, Muhammad, kau nak tahu tak doa orang perempuan dengan doa orang lelaki? Macam nak kenal? Saya tak tahu, biasanya warna kot. Kan, bukan orang perempuan tu bukan warna pink ke apa, tak. Kalau gulungan tu tebal, doanya panjang-panjang, tu orang perempuan lah tu. Kenapa? Orang perempuan ni memang dia banyak. Kalau mengadu banyak. Oh ya ke, saya kata. Jadi maknanya dia memang gulung gitu. Jadi orang Yahudi ni, dia memang nature percaya pada benda raib. Okay? Jadi balik pada pengajian kita, Salahuddin Al-Ayyubi berijtihad satu pintu, nama dia Mercy Gate ataupun Babur Rahmah, Mercy Gate ataupun Babur Rahmah tutup. Besok tunggu ijtihad ulama-ulama, besok dekatnya Imam Mahdi, Nabi Isa dan juga Dajjal, buka pintu ni. 2022 ulama Jerusalem, ulama Baitul Maqdis suruh buka pintu ni. Tapi Yahudi tak bagi buka. Yahudi tahu, Yahudi kan percaya pada benda macam tu, dia tak bagi buka. Kan? Sebab round pertama Imam Mahdi dulu, mana dia orang akan kalah. Jadi dia ni nak dia percaya pada wujudnya satu figura Imam Mahdi, tapi dia nak supaya orang ni tak wujud, biar bunuh awal ke apa, biar tak wujud. Apa tanda-tanda biar tak wujud. Kan? Jadi biar terus keluar Dajjal dia tu. Dia punya penyelamat, dia punya Al-Masih tu. Kan? Jadi maknanya itu keyakinan orang-orang Yahudi lah. Tuan-tuan kalau pergi, kita tak kenal tau kat sana muka orang Arab dengan muka orang Yahudi lebih kurang sama je. Kalau kita nak tahu kedai tu Yahudi ke tak, kedai Yahudi confirm ada tangkal depan pintu dia. Tangkal dia besar ibu jari gini. Macam ni, besar jari ni. Dia panggil Mezuzah. Mezuzah tu daripada bahasa Semitik juga. Daripada A'uzubillah. Mezuzah. Mana pelindung lah bagi dia tu. Mezuzah tu. Confirm ada tangkal. Orang Yahudi, kita tak tahu. Jadi orang Yahudi ni, dia percaya benda macam tu. Jadi kita kalau cerita benda-benda raib tu, dia suka dengar macam tu kan. Saya kan pernah tanya Eric Sharon, kan koma dekat 5 tahun. Saya tanya, come on, kau punya perubatan bukan rendah antara yang tinggi kat dunia. Kau tahu, brain death mati dah kira. Apa sebab kau simpan lagi? Dia kata, tak. Eric Sharon ni kena sihir dengan orang Islam. Kita tengah cuba ubat sihir. Dia kata macam tu. Lepas 5 tahun, dia ishtiar mati. Saya tanya, macam? Tak boleh ubat sihir? Sihir orang Islam ni kuat lah. Tak boleh lawan sihir orang Islam. Dia percaya benda-benda macam tu. Dia percaya. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi maknanya orang-orang Yahudi tu dia sebab tu memang sekarang pun dia menunggu Masayah. Masayah tu Al-Masih. Bahasa dia Masayah lah. Al-Masih Dajjal tu. Dia tunggu. Dia memang tunggu dan dia yakin. Baru ni kan Benjamin Netanyahu terus serang dah. Perdana Menteri sebelum ni tak sebut. Sekarang ni dia sebut terang je. Kita tunggu Masayah kita ni. Kebangkitan Masayah. Masayah tu Dajjal. Kan? Dan Dajjal ni tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun sebut. Kan? Bahawa dia bermula dengan satu grup sahabat, waktu tu dia belum Islam lagi. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni seorang sahabat, nanti tuan-tuan search nak baca selanjutnya. Dia belayar heading dia ke timur. Tiba-tiba heading dia hilang, dia sesat dan terdampar di pulau, kepulauan-kepulauan. Dekat situlah dia bertemu dengan Dajjal. Kan, di kepulauan-kepulauan. Tuan-tuan, kalau daripada Tanah Arab heading ke timur, yang Thousand Island ni memang tempat kita lah. Tuan-tuan kalau pergi ke Pulauan Riau, ada beratus beratus pulau, dekat 1000 pulau yang diduduki manusia tak sampai 100 pulau. Yang lain tu memang abandoned tu lah. Memang tak diduduki. Saya tak naklah kata Dajjal tu di tempat kita, kan? Tapi heading tu memang ke timur dan Tamim Ad-Dari bertemu di pulau. Kan? Wallahu alam. Tapi itu hadis Nabi. Tamim Ad-Dari pun balik
balik sampai-sampai dia cari Nabi. Padahal daripada Yambuk pergi ke Madinah tu lebih kurang 200 kilometer tu. Dia bermula dari Yambuk. Ha, saya kalau bawa orang diver-diver pergi umrah, kan, saya akan ajak selesai semua sebelum pergi Mekah, jom kita diving dekat Yambuk. Ha, mula-mula tempat Tamim Ad-Dari tu belayar, ha, bertemu Dajjal. Habis kalau jumpa Dajjal kan Ustaz? Tak, dia ke timur. Kita lewat sesat ke timur juga. Okay? Ha. Ha, dia diving kat sana. Kat Yambuk tu dia apa nama tak ada apa sangat lah, tapi Laut Merah ni visibility dia memang memang 60 meter tu biasa je lah. Kan? Okay. Jadi kemudian dia cerita pasal Dajjal dan Nabi cerita detail pada pasal Dajjal, dan orang Yahudi memang menunggu Dajjal tu. Ha, nanti kita akan cerita detail mengenai Dajjal untuk telah akan datang. Eh. Orang Yahudi dia memang detail mengenai Dajjal. Okay. Kita balik kepada tajuk kita, Kerajaan Utsmaniyah. Okay, 10 yang awal Sultan-Sultan Utsmaniyah ni memang dia menjagalah betul-betul Islam ni, dan mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Eh. Ahli sunnah wal jamaah. Ha, sebab itu tuan-tuan sekalian, eh, hadis Nabi SAW menyebut tentang Konstantinopel. Nabi kata apa? La tuftihannal Konstantiniyah. Konstantinopel tu mesti akan dapat kepada orang Islam, akan terbuka kepada orang Islam. Falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin dia, dan sebaik-baik pengikut adalah pengikut dia. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menumbangkan kota Konstantinopel, itulah sebaik-baik raja dan pengikut dia sebaik-baik pengikut. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, dekat makam dia tu tertulis hadis dia tu, La tuftihannal Konstantiniyah. Kalau kita tengok apakah yang dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dia adalah ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada mazhab fiqah, kan, ahli sunnah wal jamaah, dan juga bertasawuf, dia bertarikat, kan. Jadi maksudnya ilmu Islam kan akidah, syariat dan juga apa nama tasawuf, tu tiga-tiga tu ada kat dia. Jadi kalau kita nak tengok di situ, kita boleh lihat sebaik-baik tentera pemimpin pemimpin dan sebaik pengikut adalah pengikut. Okey, tuan-tuan sekalian, okay, saya nak pendekkan cerita. Sampailah di hujung-hujung kurun ke-18, kan, ketika itu wujud satu gerakan Zionis. Zionis ni diasaskan oleh satu orang bernama Dr. Theodor Herzl. Theodor Herzl, tuan-tuan salinlah janji bunyi, nanti baru cari dia punya tanda tulis macam mana. Theodor Herzl, dia mengasaskan fahaman Zionis. Apa intipati Zionis? Iaitu penubuhan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi. Antara cadangannya Ethiopia, antara cadangannya adalah Jerusalem. Kan? Dia pernah bertemu dengan Sultan Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid, untuk meminta tanah bahagian dekat Jerusalem. Kan? Memang khas untuk orang Islam di sana. Okay? Ha, tetapi kemudian dia bekerjasama dengan British. Ingat tak saya kata, British paling faham, paling faham macam mana cara orang Islam berfikir. Dia tak perang berhadapan, British ni, tak banyak peperangan betul-betul dengan orang Islam semenjak daripada kekalahan dia dalam tentera salib. Tak jumpa, jaranglah betul-betul. Maka dia berhubung dengan ketua orang Arab ketika itu, namanya Sheikh Hussein. Syekh Hussein ni, dia kata, Syekh Hussein, kamu pimpin seluruh orang Arab untuk buat pemberontakan kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Kalau Utsmaniyah tombang, kita akan lantik kau jadi khalifah. Syekh Hussein, okay? Tombang, kita lantik kau jadi khalifah. Ha, nampak tak dia buat perjanjian? Dia tak perang, dia buat perjanjian. Dalam waktu yang sama, pada 1916 jugalah berlaku perjanjian Sykes-Picot. S-K-Y-E-S. Sykes. P-I-C-O-T. Picot. Sykes-Picot. Sykes-Picot ni
perjanjian antara orang British dengan Perancis, kalau Osmaniyah tombang, kita bagi dua negara ni. Dia dah bincang dengan Syekh Hussein, kata nak jadikan Syekh Hussein ni sebagai khalifah. Tapi dalam waktu sama, perjanjian Syed Peacock. Maksudnya, okay, kalau tombang, kita bagi dua negara ni. Kita bagi-bagilah negara ni. Antara Perancis dan juga antara British. 1917, berlaku perjanjian Balfour. Balfour punya perjanjian menjanjikan kalau berjayalah tombangkan Osmaniyah, kita akan bagi orang Yahudi ni tanah dekat Jerusalem. Dekat Jerusalem. Waktu tu Theodor Herzl dah mati lah. Kan? Waktu tu Zionis dah makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Maka tuan-tuan sekalian, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka Syekh Hussein berjaya memimpin orang Arab, seluruh orang Arab mengkhianati Khalifah Utsmaniyah. Hampir keseluruhan orang Arab mengkhianati Utsmaniyah. Betul, kalau kita pergi Turki, orang Turki dia ada pepatah. Pepatah mengenai orang Arab ni, kan? Arab iman yok, din mafi, Arab khianat. Perkataan dia, kan? Arab ni maknanya iman yok, maknanya iman tak ada. Din mafi, agama ni tak ada lah. Dan Arab ni khianat. Tapi memang Quran sebut, kan, bahawa al-Arab asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab ni kalau tidak ada iman, paling munafik, paling kufur, paling munafik. Asyaddul kufra wan nifaq, paling pengkhianat. Kan? Faham tu? Tentang syilat, ya. Khianat ini sifat manusia. Kan? Bangsa-bangsa lain pun ada khianat. Tapi kelemahan Arab, dia mudah mengkhianati. Dia mudah khianat. Perjanjian orang Arab ni, itu kelemahan dia. Okey. Orang Yahudi kelemahan dia, dia penakut. Quran sebut benda tu. Kan? Dia penakut. Dia perang, dia takkan perang direct, dia penakut. Orang Yahudi. Orang Yahudi tu kan, ketika Nabi Musa ajak berperang, dia kata, "Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Kau pergi seorang-seorang boleh tak? Kami nak duduk kat sini je. Nanti dah menang, panggillah kami. Orang Yahudi. Orang Yahudi dia terkenal dengan penakut. Orang Arab terkenal dengan pengkhianatan. Saya pernah cerita kat ceramah saya, orang Melayu ini bukan sebab kita Melayu kita berklaim. Orang Melayu ni terkenal dengan berani. Satu-satunya bangsa British kaji, dalam diri orang Melayu ni dia ada amok. Amok ni maknanya berani, eh. Amok ni bukan bini kita mengamok, kan? Baling pinggan, baling itu mengamuk. Amuk ni sampai satu stage dia hilang rasa takut. Itu ada kat dalam darah orang Melayu, kan? Dia ada amuk, kan? Orang Melayu ni lembut, lembut, lembut. Tapi satu stage dia tak ada takut dah, kan? Ni bukan kita claim tau, ni kajian British pun. Tuan-tuan, perkataan amuk dalam dictionary British pun berasal daripada bahasa Melayu, amuk. Kan? Sebab dia kata, orang Melayu ni dia buat perjanjian, dia tipu sana, tipu sini, apa semua, dia tak betul-betul sampai satu tahap tu, kan? Ini ada kat kita, tuan-tuan silian. Ok, jadi tuan-tuan silian, takdir tuan, 1924 tombang Utsmaniyah kerana dua sebab yang besar. Yang pertama, khianat daripada bangsa Arab, kemudian dari faktor dalaman, iaitu wujudnya gerakan Kemal Ataturk. Kemal Ataturk, dua gerakan. Jadi kita kadang-kadang tombang Utsmaniyah, kita hanya marah Kemal Ataturk, tapi sebenarnya Kemal Ataturk penyumbang sebahagian lagi, maknanya orang Arab yang khianat. Maka tombang Mac 1924 genap 100 tahun, tahun ni kan 2024, genap 100 tahun bulan. Maka Syekh Hussein berkata, okey, jumpa British, kita maknanya lantik aku jadi khalifah. Maka British kata, boleh, panggil, bawa seluruh keluarga engkau, kita pergi ke Cyprus. Cyprus ni kepulauan, pergi ke Cyprus, kita akan buat pelantikan di sana. Maka Syekh Hussein bawa seluruh keluarga dia pergi ke Cyprus. Sampai sana dipenjarakan dia dan keluarganya di sana, dekat Cyprus, kena tipu British. Dan dibahagi-bahagilah negara Arab.
sebahagiannya daripada British, sebahagian kepada Perancis sesuai dengan perjanjian Sykes-Picot 1916. Right? Ha, tuan-tuan sekalian. Dan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem termasuk daripada jajaran yang akan dapat pada British. Ha, jadi kemudian British dekat perjanjian Balfour kan 1948 diberi pada orang Yahudi, terus diiktiraf sebagai sebuah negara. Okey. Kita ni kalau nak buat sebuah negara, kalau zaman dulu, macam mana nak buat sebuah negara? Kan? Macam mana nak buat sebuah negara? Kena dapat pengiktirafan daripada negara-negara lain. Kan? Ah, contoh katakanlah Melaka nak jadi sebuah negara, dapat iktiraf daripada kerajaan-kerajaan besar, contoh eh. Jadi dulu biasanya orang akan minta sama ada British ataupun kerajaan Uthmaniyah lah untuk mengiktiraf negara itu sebuah negara. Ketika Perang Dunia Pertama, nak sebuah negara kena dapat pengiktirafan PBB, Kesatuan Bangsa-Bangsa Bersatu eh. Tapi waktu Perang Dunia Pertama tak ada PBB lagi, tapi konsepnya macam itulah. Perang Dunia Kedua pun sama juga. Sebab itu kenapa Israel tiba-tiba mudah dapat negara, sebab British terus kata okey, pengaruhi PBB, iktiraf dia sebagai sebuah negara, terus dapat sebuah negara. Sedangkan Palestin, kenapa Palestin itu tidak diiktiraf sebagai sebuah negara? Sebab tak diiktiraf oleh PBB kan? Walaupun apa nama, banyaklah fight dan cuba nak utarakan, tapi tak dapat kan? Sebab pengiktiraf sebuah negara daripada situ. Patutnya kita ada Kesatuan Negara-Negara Islam, OIC, patutnya bolehlah buat pengiktirafan macam mana sebuah negara tu dan sebagainya kan. Tapi ialah doalah kan, setakat ni tak ada kekuatan lagi pada OIC. Kita masih rujuk lagi pada PBB lah. Kemudian nak jadi sebuah negara, kamu kena sign perjanjian perubatan kan. Perubatan ini saja yang diterima, yang lain mungkin sebagai alternatif apa semua. Sebab tu kita terikat banyak benda nak iktiraf negara sebuah negara. Ada tak boleh suka-suka. Ada perjanjian yang wajib kena ikut, ada perjanjian yang pilihan nak ikut. Lepas tu, tuan-tuan kena aware juga eh. Bila katakanlah kita nak terima perjanjian daripada PBB ke mana, kita kena aware, oh ni ada nak mengiktiraf satu perjanjian ni. Kalau perjanjian tu maknanya merugikan kita, kita kena bersuara. Kan? Jangan biarkan tanpa bersuara. Kan? Kalau tak nanti maksudnya perjanjian tiba-tiba kena tipu lah. Kita dah kena tipu banyak dengan perjanjian-perjanjian. Itu kita kena aware. Kan? Maknanya kena wawarkanlah. Dulu medium untuk berita ni susah. Sekarang ni dah banyak kan. Jadi sama-sama lah mewawarkan benda yang baik ke, benda yang maknanya awareness pada benda buruk ke, boleh wawarkan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, begitulah maknanya untuk kelas malam ni mengenai kerajaan Uthmaniyah, pembentukan dia sampailah tombang dan bagaimana Baitul Maqdis tu jatuh ke tangan orang-orang Yahudi kan? Cuma satu benda je lah macam saya sebut tadi, orang Yahudi walaupun dia dah tawan ataupun dia dah dapat ambil, dah buat negara dekat Palestin, tapi dia percaya pada benda-benda gaib. Dia tak berani nak rampas Masjid Al-Aqsa tu. Kalau tidak, dia boleh rampas je. Tapi dia tetap tak berani. Sebab pada dia kalau main rampas macam tu, akan ada maksudnya kecelakaan lah bagi dia tu. Lepas tu dia minta pelan-pelan. Dan malangnya 2012, maknanya orang kita mana orang Islam eh? Orang Islam bagi hak kepada orang Yahudi boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa satu hari 2 jam. 2012, tak tahulah macam mana. Jadi orang Yahudi satu hari dah ada 2 jam lah dapat maknanya waktu untuk dekat Masjid Al-Aqsa tu. Tapi bila dah ada waktu, dia makin banyak lah. Tu kita pun kena ada awareness jugalah kan, benda-benda berkaitan mengenai Palestin dan itu. Okey. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku lu kauli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.